Paten. Paten. Paten balik arah. Bismillah. Kali putaran. Dan kita akan memulai proses dari perpindahannya relawan 03 ke relawan 02 bersama Langkah Bersama Indonesia. Balik mana kau? Dan kita akan bersama-sama menyaksikan. Selamat datang. Selamat datang kepada teman-teman Langkah Indonesia. Mari kita sama-sama mengawal Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia. Menang sekali di putaran. Balik arah. Jawabannya yuk, balik arah. Makin jaga. Oke, Mas. Nomor 2, Torangga. Selanjutnya kepada rekan-rekan media, diperbolehkan untuk mengambil dokumentasi. Kelvin tengah, ya. Cakep, ini baru bener nih. Bener ini barang. Dan selanjutnya, izinkan saya mengundang Komandan TKN Panta, Ari Rosi. 02, saya lebih banyak diberikan ruang untuk berkreasi, untuk lebih kreatif, untuk menginspirasi anak-anak muda yang lainnya. Itu aja, Pak. Oke, dari tempat lama aja konsekuensi nggak ketika Bang Kevin menginspirasikan hari ini? Ya, badai pasti ada, tapi ya gimana kita nanggepinnya, kan? Itu aja. Tapi artinya perhitungan itu sudah dimatangkan sama Bang Kevin sendiri? Sangat-sangat matang. Apa sudah dikomunikasikan ke ketua umum? Sudah saya komunikasikan dengan komunitas relawan sebelumnya. Dan tanggapan beliau yang terpenting terbaik untuk saya, dan apapun pilihan saya, mereka mendukung. Dengan migrasi ke tahun 2, apakah ada strategi baru yang akan diterapkan? Tunggu aja tanggal 25, kita mau bikin acara baru. Program-program yang lebih elegan lah untuk anak-anak muda pendukung paslon nomor 2. Nah, keputusan yang sangat berat, tapi saya merasa itu udah mungkin panggilan dari Tuhan kali ya. Karim, mungkin ada teman Karim. Tapi sedikit lagi sampaikan bahwa dalam pembicaraan saya dengan anak muda ini, mereka juga berkeinginan untuk menjalankan proses sampai hari H nanti tanggal 21 Februari, pemilu berjalan dengan aman dan damai. Mereka ingin menimbulkan suasana yang tenteram dan nyaman bagi segenap rakyat Indonesia dalam melaksanakan pesta demokrasinya di pemilu 14 Februari. Itu juga tekad mereka. Saya hargai apa yang dilakukan oleh Langkah Bersama ini. Karim, selamat. Ini? Karim. Ya tadi ya statementnya Pak Agung ya, kita mengutip Pak Agung, anak muda kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi cuma pasangan Prabowo Mas Gibran yang ada representasi orang muda ya. Kalau anak muda tidak percaya sesama anak muda yang lain, maka Indonesia maju tidak bakalan kita bisa wujudkan. Kalau anak muda percaya bahwa Mas Gibran bisa membawa harapan itu, insya Allah ya, Indonesia maju itu di depan mata kita.